Media sosial digemparkan dengan foto yang memperlihatkan sebuah truk petani menarik sebuah roket. Dalam narasi unggahan tersebut diklaim seorang petani asal Ukraina telah mencuri roket milik Rusia. Benarkah seorang petani Ukraina mencuri roket Rusia dengan truk? Dari hasil penelusuran kami, faktanya foto tersebut telah disunting. Foto aslinya diunggah akun NASA Foto di situs flickr.com. Pada foto asli, roket tidak ditarik menggunakan truk. Roket Soyuz dalam foto tampak dibawa menggunakan kereta api. Foto tersebut diambil oleh fotografer NASA Bill Ingalls pada 9 Oktober 2018 di Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Foto roket Soyuz yang beredar tidak ada hubungannya dengan konflik Rusia-Ukraina. Kesimpulannya, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan petani Ukraina mencuri roket Rusia dengan truk adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Medcom.id, a part of Media Group Network.